bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi bersama saya tentunya di channel YouTube Kadung Los Motovlog. Salam apanya bosku. Salam los tenan. Ya oke bolo. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan selalu serta dipermudah rezekinya ya bosku ya. Amin Allahumma amin. Doa terbaik buat teman-temanku semua nih lur. Ya oke ini tangisi bensin dulu ya. Ini ngomong-ngomong rasio, ini rasionya trouble ini. Ada masalah di bagian rasionya, bolo, bayu. Kita ngisi pertama aja, antrinya rame gak lur. Kita ngisi pertama dulu buat nanti pulang ke Jogja yo cuk yo. Kontak mana kontak. Duitnya sedikit tok cuk. Isi satu saya cuk. Kita isi cepek aja lah, cepek sampai Jogja. Untuk motor rencananya mau tak tinggal di bengkel Mas Joko ya lur ya, nanti lur ya biar waktu ke Purwodadinya saya ngebis aja lah, ngebis atau naik kereta lah sak-sae, penting pulang dulu cok. Kita ngisi pertama kayak antri bolo. Ini depan saya ada Mas Adit. Untuk Mas Adit mau lihat cecetan ya lur ya, cecetan si GLCC Dewi. Nek saya yo mau ngecengin rantai dulu aja lah biar nggak lepas cok rantai nih cok. Nanti tak mampir di tempatnya Mas Bayor aja nanti sama sama Mas Mono juga. Tapi kita ini aku nih gini bayar bayar pak. Ya sama. Oke. Aku ngerem berapa pak? Oke. Jadi tak ngencengin rantai dulu biar kenceng yo, gak lompat, wis rasione rontok, rantainya lompat deh. Kalau kalau rasione ngunci, rantainya pedot serama salah lah daripada rantainya lompat kena arem. Parah iku, sumpah 100 mbak. Kita ngisi cepek bolo 12.100 sekarang harga per liternya yo. Coba cok, full tank toh berarti isi ono bensin ya 100 dapete. Oke okay. Dapete 8 liter guys. 8 liter 26 cukup saya nih dolan trouble kayak gini tuh nggak tenang cok, aku cok mata nih tenang no. Kita udah prepare mateng-mateng cuma yo kembali lagi mesin nggak ada yang tahu cok. Oke baik. Yang setuju teman-teman saya nyari kerjaan di Banjar
komen cok, komen komen, nanti biar saya bisa ngonten di Banjar terus. Komen, komen, komen komenan piro yo, pokoknya komenan terbanyak lah, komen terbanyak saya di Banjar. Pelan-pelan aja. Jadi untuk rasionya itu bunyi kretek 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 kretek, suara rantai kendor kayak gitu lur. Itu nggak selalu apa itu namanya, nggak selalu ngunci itu enggak. Jadi nyok-nyok ini bahasa Indonesia nih apa ya, kadang-kadang bolo, kadang-kadang rasionya itu kadang-kadang ngunci, kadang-kadang ya normal, kadang-kadang ngunci, kadang-kadang normal. Kayak gitu. Jadi untuk kondisi motor ini ya sak tetae ya lur, ya sak kuate lur ya. Untuk motor ini ya. Ini hitungannya maksa, dan biasanya sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik cok. Yes, ini masalah mesin cok, masalah hati ini dipaksa yo, hancur ya. Jadi kemarin tuh prediksi saya dan Mas Joko itu, nek dulu-dulu ya itu per kampas belakang itu yang depan lepas nyangkut di bagian tromol ya, CBRT dulu itu. Nah ini tadi malam habis dari tempatnya Mas Mono juga kan, itu tuh motor tiba-tiba magretek retek 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 retek. Wes. Mas Adinya itu nganu, cok. Apa itu namanya? Lihat dari belakang, Pak, ratemu kendor nek pe lorot gas. Bilangnya gitu Mas Adi, cuma enggak tahu ya. Ini cuma feeling saya aja, ini kayak-kayaknya rasionya gigi nomor 1 atau nomor 2 nih itu nganu cok, rontok yang dapat perselahnya itu, kuncinya di situ. Saya curiganya di situ, soalnya kan rasionya oplosan bolo. Jadi yo kayak gini, rasio oplosan dibuat harian yo, nanti tak kembalikan ke standar aja bolo untuk rasione. Terus saya nggak menyalahkan bengkel maupun siapa-siapa yo, ini bener-bener nih rusak yo, yo wes rusak gitu aja, nggak usah apa itu namanya jelek-jelekin orang, wes biarin. Berarti emang rasionya ini diperuntukkan untuk kompetisi saja dan enggak recommended dibuat harian touring yo guys yo. Gitu. Kita labas bae. Ya terobos saja. Untuk tempatnya Mas Bayar saya lupa sebelah mana, cok. Nanti biar tak fokus dikit di jalan aja, nanti kan juga kelihatan lur. Pokoknya tengere pom bensin yo. Ya oke, ternyata Mas Bayarnya pergi guys, ambil piston. Ya ini ikut Mas Adit aja. Lihat-lihat chat yo, chat CGL, chat CDW yo. Nanti biar biar pure. Nanti biar disepil sama Mas Adit aja, aku gak mau nyepilin chatnya yo.
nih di konten Mas Adit langsung disepil warna. Ya tak upload juga nih, enggak disepil warna nih juga enggak ada upload. Gitu loh. Barang kok yo weh ini aku juga ngerti cok biar Mas Aditnya yo dongeng yang depan Mas Adit karena saya nggak tahu. Lokasi pasti ada polisi ya enak ya Banjarnegara cok wis cocote lah beloknya ngawur cok menghabisi jalan. Cumi-cumi darat. Jadi konten ini ke tempat Mas Arsipin ya. Mobil ini sekarang bagus-bagus cok, Innova. Ini kita oper gigine nyuara lagi nih pasti krek 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 gitu. Jadi yo fokus sama ini dulu aja. Aduh bajingan aneh jundilan aneh cok cok eh gak lihat saya. Harus hati-hati ini guys. Terus untuk hati-hati bolo, hati-hati sobong kok saya. Matane off road cok picek. Off-road cok salah dikit masuk kalen anjay. Aduh lu ayo deh Mas Nandanya gonceng Mas Adi mau ambil motor juga katanya lur.
rumahnya Mas Adit ke tempatnya Bang Jino itu cuma 5 menit dari tempatnya Mas Nada itu. Wah. Dari tempatnya Mas Nada cuma 5 menit. Shit, mantok lancok. Mana ini yang hujan? Pusat tenaga listrik. Bayu. Bagus cok. Kali ini ini jalan macam Purwodadi bolo. Bodol bolo. Iya. Ini bar sarapan auto sudukan bolo perut. Ini Falcon game menangis cok. Jalannya kayak ngene gitu. Peh. Iya. Lubang di jalanan tak seindah lubang berjalan bosku. Ya ini nih kalau velg NG buat boncengan ya rada mekis dua belum jalannya kayak ngene iki enggak mampu sayang. Iya. Tanya mana ini? Ini tinggal yang ini hilang aku cok. Auto hilang. Rakit Purbalingga, Wanadadi Dieng. Iya. Ini kita lurus. Nanti mak retak masuk gigi 4 dulu. Oke, baik. Nih, di depan sana kelihatannya udah hujan itu, cok. Dilihat suasananya itu udah hujan ini. Loh. Lah.
Ya oke, okay. Jadi ini nyore di tempatnya siapa ngap? Arsipain. Oh, kan. Ya itu ya guys ya. Orang si Nanda ini mau ambil tiker Olympus ya, ngap ya. Oh, ambil. Mudah-mudahan wis dadi. Amin. Ya, keluhane ngapa ngap? Gak ada petirnya. Petir cilik. Ini istilahnya ibaratnya perkalian selawe rong puluh, lima sepuluh orang konek. Oke. Perkalian jilik-jilik konek, tapi ya mesin panas mati. Positif gue anjing. Aduh. Jadi langsung kita perbaikin. Oke, baik. Motor sini dok bro. Jadi ini nanti mau ambil si Tiger Olympus. Ambil. Enggak pakai towing ya bos ya. Biasanya kan towingnya lewat Mas Adit. Towingnya ya bos. Ya. Ini enggak lewat towing. Yaudah ya. Yo langsung. Sering. Dilarak aja kalau enggak urip. Gak seneng-seneng nanti. Pantong-pantong. Oke, baik. Paper Jakarta. Dan untuk cuacanya ini kayak gini lor. Mendung, mendung peteng ini. Mau hujan yang ini gitu loh. Enggak bisa. Apa? Enggak bisa pulang saya nih hujan. Bisa, bisa. Bongko saya nanti disgrisen Anda. Lah sing ngomong bali sesuk. Anda ini penak. Rasio nih iki wis. Ya makane budale ora sukses ter iki lho. Mabar suksesin kok. Tak bongkarin Jogja. Ya wis, wong Jogja iki kok. Sing ngatasi. Sing apa jenenge iku ana rasione, Cok. Nek Jogja rasione. Soalnya aku tahu pas nang Porce doyok, Pak. Pasti berkenduri Purje tahun bulan Progo. Bulan Progo, Cuk. Tak kau nikah, kan kau Purje berpatesan. Tahun bulan Progo nih mocil. Oke. Ini waktu subuh. Ini sambil nge-es. Es terus. Satu. Seger, Cuk. Es kama-kama. Seger, Cuk, seger. Nah, jadi ini sesuk ngawasi. Oke. Okay. Oh, cocok haram, haram. Jangan. Haram. Dosa, dosa. Jangan. Jangan. Jadi ini nanti ambil ke Olympus terus lah. Dan ini untuk konten kita sendiri biar tayang di tempatnya Mas Adit. Untuk warna-warnanya kayak gimana? Ireng. Dan dikasih Kuteng. Dan dikasih cemani pak kaya ndokku pak jadi kayak mutan asu bebe ini pakai sarut ini bok dan ini yang ownernya yang punya ya bos dia lurus lurus. Oke nanti tak sambung lagi nek udah ambil Tiger Olympus ya bos gue ya. Oke ya oke, okay. Jadi ini sebelum ambil tegre Mas Nanda. Apa? Ini nyore cok ya. Bakal malih. Serigala pergi. Nyore iki. Malih. Iya malih. Jadi ada motor saya. Tegre jadi di ribbon. Tegre Sandigala GL100. Bangun Pak ya. Bangun. Ada CV GL100 lagi. Jadi nek GL100 tuh gari mindah. Mindah kabeh cok sak mesin-mesine. Jadi GL100 gawe kepalang basic rangka tiger yang larang 10 detik stop sit mal, stop nak kanan singana mal orang belum ada kanan. Jadi nyorene itu siadu cok ini jenengnya ngerti cok Singgabur. Hah? Singgabur. Singgabur tempat yang lagi rame caranya lagi keren-keren nih nyawang sawah ini ki bayangannya ki ini salahku. Wah, tak menoh kae, Cuk. Rong tahun Pak Jero, si setengah gledak. Oh, salah rong tahun dah. Sat tahun hidup segala-galanya Anda jadi OKB, Cuk. Orang kaya baru. Orang kaya baru. Sak mene iki, Cuk. Cepetan nok pulang. Sempakan terus dalan ngatasi nek sawah ket pojok-pojok tekan kono kae, Cuk. Sempakan nggo duit. Hah? Sempakan itu terus duit. Tegawe, ada duit ini. Itu awas de, motor de. Oh, udah ini perak. Mana man bro? Nganggur genep rong wulan iki. Oke, ini helmnya baru cok, jebul cok, asu kok. Enteng lho. Oke, tapi mereknya itu lho.
NGS. Tujuh. ALM. Oke. Neng. Racunnya tuh jamin ke, bro. Jadi tadi habis ke tempat Mas Arsi, mampir nyore sini dulu baru ambil motor Mas. Nanti ada order ya, Bosku ya. Oke. Sini nyore ya, Mas. Subtok. Iki sak kotak regane piro, Ndek? Nek salah ning kene 2.500.000 seubin. 2.500.000 seubin, cocotek. Wis larang, Cuk, matane. Iki bakal jalan tamu iki, Cuk. Nah, ini calon hidup segala-galanya nek punya tanah itu. Ya aku duwe sene, Pak. Iki kok tangge set, iki siji tok merono iki. Entuk cepek. Sak kotak. Wih, kurang ngopi sekolah kamu. Ngeri kali Nanda. Ki, angan-angan apa cita-cita? Oh, bro, tak hitung sih, bro. Ji, pro, lu, pat, limo, enam, pitu, wolu, sanga. Wah, sak lari penutok ya, sini gue tunggu pipit ya. Ya. Bener-bener, kremek. Kasih, no. Ya, cumi-cumi darat. Rang juta mengatis pimpiran ngubin, baik, weh. Cumi-cumi darat, dah, sak minakeyok, Nanda. Seubingan sisi perpapat mobilnya kenter mobilnya kenter, truknya kenter, cok bisa cita nih, cok lah napel lah kau nih kemarau baca ya iso nda, weh anggerane wong lewat begal, anggerane begal semua iba nda jadi ini tempat nyorene syahdu betul sini bro nyawangnya ijo-ijo nunggu lho pemenuh nyawang sing ada sama ini mini us saru cok cok peh oke okay. Nanti lanjut lagi nih wis ambil si Tiger Olympus ya bos nyala hari ini menyala bang gue OTW tuh mama kota oke lu gak ikut kagak ngap gue raket rasio aja nanti 1.500.000 itu mending buat berangkat aja, lu minjem resep temen dulu dah matanya jile ya bodol ya, saya tombok orang main, lur jadi ya, ragat rasio gambir, megang gambir mending ragat seker 500 beres, nek rasio orang beres 500 bolo cuma setelah menurunin ya oke, jadi ini dah di bengkel nih mau ambil si Tiger Olympus bolo. Nah, ini Tiger Olympus sudah hidup. Tadi sudah dijajal ya bosku ya. Oke. Ini sedang di tes drive dulu sama Mas Nandanya ya bosku ya. Nah. Senyum no. Jadi hidupnya ini karena mendung bolo terkena petir jadi langsung hidup ini Tiger Olympus bosku. Jadi Mas Nanda udah full senyum dan mungkin untuk video atau konten kali ini cukup sekian aja untuk pengambilan si Tiger Olympus miliknya Mas Nanda ya bosku. Ya guys, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyapusku, salam dan see you next konten berikutnya. Bye bye.